Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Horas, Yapun, dan salam kebajikan. Ya, saya pada kesempatan ini akan belajar. Belajar untuk membuat sebuah kegiatan, yakni live streaming dari Sleepy 29, yakni dari Jalan Anggrek Cendrawasih 10 Romawi, nomor 29, di Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan Sekretariat Nasional PPWI. Saya coba untuk berbagi waktu, berbagi kesempatan, berbagi pemikiran, berbagi diskusi, berbagi ya ide, pikiran, dan saya juga berharap kita mau saling berbagi. Saya juga ingin mendapatkan masukan, saran, usulan, pemikiran, ide, dan lain sebagainya dari rekan-rekan semua. Saya coba live streaming di YouTube yang kebetulan sudah bisa digunakan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan informasi dari Sekretariat Nasional PPWI kepada rekan-rekan semua. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya akan coba dengan materi terkait dengan seri belajar jurnalistik yang pada kesempatan ini saya ambil tema belajar tentang dasar-dasar bahasa Indonesia. Kawan-kawan sekalian, saya tidak beranggapan bahwa teman-teman itu tidak bisa berbahasa Indonesia atau tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bukan itu. Tetapi terkait dengan jurnalisme, di mana apa yang kita tuangkan dalam bentuk komunikasi bahasa Indonesia kepada publik menggunakan media massa maupun media sosial tentu saja, maka perlu kiranya memperhatikan lebih detail, lebih tepat, dan lebih akurat terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, baik dan benar, dan dalam bahasa yang lebih populer, bahasa Indonesia baku. Nah, pada kesempatan ini, saya hanya akan membahas beberapa hal terkait dengan penggunaan bahasa tulis menggunakan bahasa Indonesia dalam dunia jurnalisme tulis. Ya, mungkin nanti pada kesempatan lain kita bisa membahas soal jurnalisme fotografi maupun video ataupun terkait dengan teknologi informasi, termasuk misalnya mengenai pengelolaan media, terutama media online. Nah, saya coba mulai dari pembuatan kalimat. Sering sekali kita baca dari tulisan atau berita artikel yang dibuat oleh para pembelajar, terutama ya para jurnalis warga, yang kalimatnya itu agak sulit dimengerti,
agak susah kita memahami apa yang ingin disampaikan oleh rekan kita, penulis warga itu. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya akan mulai dengan bagaimana sebenarnya struktur bahasa Indonesia itu dalam penggunaannya ketika kita membuat kalimat-kalimat di dalam dunia tulis-menulis. Sebagaimana kita sudah belajar di mungkin dari SD, SMP, kemudian SMA, atau mungkin yang lanjut ke perguruan tinggi, tentu kita sudah belajar struktur atau pola kalimat dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari subjek, kemudian ada predikat, ada objek, dan keterangan. Selain objek, juga kita bisa atau biasa mengenal unsur pelengkap. Jadi sebagai pengganti objek ada unsur pelengkap. Nah, keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan benda. Ya, tempat dan benda biasanya kurang lebih sama. Nah, dalam penulisan setiap kalimat di dunia jurnalisme atau dunia publikasi. Dunia publikasi yang saya maksudkan adalah kita ingin mengirimkan pesan tertulis kepada khalayak ramai. Maka pola penulisan kalimat ini harus benar-benar kita perhatikan. Kita perlu sekali memastikan bahwa di setiap kalimat yang kita buat, saya ulangi, di setiap kalimat yang kita buat, itu harus ada subjeknya. Ada subjek. Ada predikat. Jangan sampai kita membuat kalimat itu tidak jelas mana subjeknya, predikatnya, atau tidak ada sama sekali di antara itu. Tapi yang ada itu objek atau keterangan. Sebenarnya di semua bahasa, apakah itu bahasa daerah ataupun bahasa Inggris, bahasa di dunia luar, di luar negeri, polanya sama. Harus ada subjek, kemudian ada predikat. Kita bisa tambahkan dengan objek dan keterangan. Nah, kita kenal dengan SPOK. Biasanya guru bahasa Indonesia kita selalu memberikan terminologi yang mudah kita ingat. Jadi ada SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi itu hal pertama yang harus kita ingat. Bahwa setiap kalimat yang kita buat dalam tulis-menulis harus ada subjek, harus ada predikat. Termasuk misalnya dalam membuat judul. Judul artikel atau judul berita harus kita pastikan bahwa unsur-unsur ini jelas adanya. Dan khusus untuk penulisan judul, teman-teman di dunia jurnalistik sepakat, ya, untuk membuat judul itu merupakan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Misalnya kalimat pasif itu dengan mudah kita menandai dari predikatnya, melakukan, ya, melakukan itu adalah kalimat atau kata predikat aktif. Sebaliknya, pasifnya adalah dilakukan. Misalnya, Wilson melakukan kegiatan live streaming. Wilson melakukan kegiatan live streaming. Itu kalimat aktifnya. Subjeknya ada Wilson,
predikatnya melakukan, kemudian objeknya live streaming. Kegiatan live streaming, Pak. Nah, pasifnya adalah kita balik. Objeknya di depan. Ya, objeknya yang menjadi subjek. Live streaming dilakukan oleh Wilson. Jadi live streaming sebagai subjeknya, kemudian dilakukan sebagai predikatnya, dan Wilson sebagai objeknya. Itu perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, dalam pembuatan judul, sangat disarankan untuk membuat judul itu dalam bentuk kalimat aktif. Nah, benar-benar sampai di sini, teman-teman sekalian, para pembelajar maupun yang ingin memperdalam dunia jurnalistik, memahami bahwa untuk memastikan pesan kita itu dapat dipahami oleh para pendengar, pemirsa, pembaca terutama, maka kalimat-kalimat yang kita buat dalam satu artikel, satu berita, satu tulisan, itu semuanya, tidak hanya satu ya. Tidak boleh ada satu kalimat pun yang tidak memiliki pola yang jelas, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tidak lengkap keempatnya nggak apa-apa, tapi harus jelas ada subjeknya. Kemudian predikat. Kedua unsur ini sudah ada dalam satu kalimat, maka kalimatnya sudah sempurna. Ditambah lagi objek atau pelengkap dan keterangan. Baik keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan kata sifat misalnya. Nah, ada beberapa contoh yang bisa saya atau kita lihat bersama. Antara lain adalah contoh kalimat ini ya. Baik, kita bisa lihat predikatnya, subjeknya di mana, predikatnya apa, objeknya, dan keterangan. Contoh, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Cipali pada Kamis kemarin. Nah, itu kalimatnya. Saya ulangi, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Cipali pada Kamis kemarin. Nah, kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Presiden Jokowi sebagai subjeknya meresmikan sebagai predikat jalan tol Cipali sebagai objek Kamis kemarin, atau pada Kamis kemarin, sebagai keterangan, yaitu keterangan waktu. Jadi empat-empat ini ada di dalam kalimat ini. Dengan demikian, maka pembaca akan paham, oh, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol kemarin. Jadi dalam benak publik, oh, Presiden Jokowi yang menjadi pelaku utama, yang aktif melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Meresmikan. Meresmikan tentu kita bisa bayangkan ada satu rangkaian acara, dan di sana mungkin ada pengguntingan pita, atau penekanan tombol, atau kedua-duanya. Kemudian ada semacam, apa itu namanya, setelah selesai semua seremonial, mungkin mereka menginspeksi jalan itu. Apakah dengan jalan beberapa puluh meter, atau mengkali dengan kendaraan menyusuri satu ruas jalan. Nah, akan berbeda halnya kalau dia hanya Presiden Jokowi meresmikan.
memang sebuah kalimat ada subjek, ada predikat. Tetapi pesan kita belum tersampaikan kepada pembaca kita. Tentu akan jauh lebih baik apabila kita lengkapi dengan apa yang diresmikan, di mana diresmikan. Nah, dari sini unsur 5W tambah 1H sudah mulai masuk. Yang menjadi kitab suci para jurnalis warga itu kan salah satunya menegaskan soal prinsip bahwa dalam satu pemerintahan harus ada siapa, harus ada who-nya. 5W tambah 1H. Kemudian melakukan apa, harus ada what-nya. Selanjutnya harus ada tempatnya, di mana, where. Berikutnya kapan atau when. Keempat-empatnya ini sudah masuk dalam satu kalimat tadi. Kita tinggal dua lagi. Ya, ini mengapa dan bagaimana. Pada kalimat berikut, mungkin kita bisa, ya, untuk pengembangan kalimat tentang peresmian jalan tol Cipali tadi, tentu bisa kita lanjutkan dengan kalimat yang lain. Jalan tol Cipali itu menghubungkan antara, misalnya, ya, Cikampek dan Palimanan. Itu sebagai kalimat kedua, misalnya. Kalimat ketiga, ruas jalan tol ini merupakan jalan tol terpanjang. Kita jalan tol terpanjang di Jawa Barat kah, atau di Jawa, atau mungkin seluruh Indonesia. Dan mungkin juga kita bisa tambahkan keterangan tentang waktu peresmian itu, apa yang terjadi? Apakah alam sedang cerah atau hujan? Atau ada keterangan lain yang unik, yang menarik, yang bisa kita masukkan dalam paragraf itu nanti terkait dengan presiden meresmikan jalan tol. Yang jelas, semua kalimat-kalimat itu harus memiliki subjek, predikat, tambahkan objek, dan keterangan. Jangan lupa, setiap kalimat harus memiliki pola kalimat seperti ini. Subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Nah, untuk why-nya, tentu kita bisa menanyakan, ya, menanyakan kepada para pemangku kepentingan, mengapa diresmikan? Ya. Mengapa hari Kamis? Mengapa namanya jalan tol Cipali dan lain sebagainya? Baik. Mudah-mudahan sampai pada sampai di sini cukup jelas apa yang harus dilakukan oleh setiap penulis, setiap jurnalis, terutama jurnalis tulis-menulis. Jurnalis fotografi juga penting sekali. Jurnalis TV juga penting agar kalimat-kalimat yang harus dibacakan atau harus diucapkan itu juga tertata rapi sesuai dengan pola kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang resmi. Nah, tadi objek bisa juga diabaikan, tapi ada pelengkap atau penggantinya pelengkap. Bagaimana
kita membedakan antara objek dan pelengkap. Kita lihat di sini. Pelengkap atau komponen komplement, pelengkap atau komplement, komplement serupa dengan objek. Namun pelengkap tidak bisa menjadi subjek dalam kalimat pasif. Ya. Kalau tadi contoh kalimat Presiden Jokowi, jalan tol Cipali adalah objeknya. Tapi jalan tol Cipali sebagai objek bisa dijadikan subjek. Ketika kita akan menjadikan kalimat pasif. Contoh, jalan tol Cipali diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Kamis kemarin. Nah, berarti jalan tol Cipali itu adalah objek. Dia bukan pelengkap. Nah, bagaimana halnya kalau kalimat itu tidak ada objeknya, tetapi sebenarnya ada pelengkap? Contoh kalimatnya seperti ini. Buruh bekerja siang dan malam. Nah, buruh itu adalah subjeknya. Kemudian bekerja sebagai predikatnya. Siang dan malam, ya, tidak bisa kita kategorikan objek. Karena siang dan malam itu tidak bisa dijadikan subjek. Kan tidak bisa dibalik. Siang dan malam bekerja buruh, tidak bisa. Atau siang dan malam dikerjakan oleh buruh, tidak bisa. Maka siang dan malam itu adalah pelengkap. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami perbedaan antara objek dan pelengkap. Contoh lain yang berpola kalimat-kalimat yang berpola SPOK. Pertama, Bupati Sukabumi mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik pada Januari 2020 lalu. Nah, Bupati Sukabumi sebagai subjeknya mengadakan sebagai predikatnya kunjungan kerja sebagai objeknya Kabupaten Gresik sebagai keterangan tempat dan Januari 2020 lalu sebagai keterangan waktu. Jadi dua keterangan di sini, keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau dibalik menjadi kalimat pasif, akan menjadi kunjungan kerja diadakan oleh Bupati Sukabumi ke Kabupaten Gresik pada Januari 2020 lalu. Mudah-mudahan sampai di sini kita cukup paham tentang penyusunan kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Kalau ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Supaya nanti saya baca dan mudah-mudahan bisa saya jelaskan atau bisa kita diskusikan bersama. Ya. Silakan. Mungkin atau mungkin untuk sesi ini karena sudah 28 menit. Jadi dalam 28 menit atau 30 menitan kurang lebih kita membahas satu hal, yakni pembuatan kalimat sesuai dengan pola kalimat SPOK yang mesti diadopsi dalam atau pada setiap kalimat
yang akan kita bentuk, yang akan kita tulis dalam karya tulis jurnalistik. Saya kira demikian. Oke, nanti kita sambung lagi agar bisa tercerna dulu dalam pikiran kita, kemudian kita terapkan dalam dunia tulis-menulis. Mungkin juga Anda bisa latihan untuk membuat kalimat-kalimat sesuai dengan pola kalimat yang sudah disampaikan. Dan nanti kita sambung dengan materi ini juga, tapi akan bersambung kepada topik atau subtopik yang berbeda. Ya, dengan saya di sini, Wilson Lalingke, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia dari Sleepy 29, mencoba untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, wawasan, apapun terkait dunia jurnalisme. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa pada live streaming berikutnya.